Niat tampil kekinian, Syahrini kena nyinyir Reino Barak. Kurang cocok kayak mau nyelam jatuhnya. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Pasangan Syahrini dan Reino Barak baru-baru ini diketahui telah kembali berada di Jepang. Diketahui negeri Sakura tersebut merupakan kampung halaman Reino. Aktivitas Shinche sapaan Syahrini selama berada di Jepang pun menyita perhatian dari warganet. Namun tak hanya itu, unggahan terbarunya pun juga menarik perhatian. Lantaran Syahrini membagikan foto yang menunjukkan dirinya dengan memakai hijab kekinian. Kendati begitu, Syahrini mengungkapkan suatu hal lewat komentar pada unggahannya. Kalau sang suami Reino Barak menyebutkan dirinya tak cocok dengan gaya hijab tersebut. Nyatanya Pak RB tak inginkan, Pak RB pun berkata, "Sayang, kayaknya kurang cocok deh pakai hijab seperti itu. Seperti mau menyelam jatuhnya kalau di muka sayang," tulis komentar Syahrini membalas akun @rinaldichiu. Reino Barak bahkan belak-belakan menyebut gaya hijab sang istri seperti mau menyelam. Diprotes sang suami karena tak cocok, Syahrini pun mengungkapkan dirinya kembali ke gaya hijab biasanya, yaitu kerudung segi empat. Jadi diri ini pun kembali ke kerudung segi empat sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, adegan berkerudung itu hanyalah untuk keperluan berpose dan berfoto saja. Sepertinya. Selebihnya, hempas, iya kan? Sambung komentar Syahrini. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak sedang bermasalah, singgung soal finansial. Rezeki kurang bagus. Kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reino memang kerap terlihat harmonis dan romantis dalam media sosial. Namun siapa sangka garis jodoh Syahrini dan Reino justru diramal kurang baik. Ramalan tersebut terungkap dalam unggahan akun Instagram @danyunyinyir9999. Akun tersebut membagikan tangkapan layar Instagram story yang diduga dari akun salah seorang paramal. Dalam tangkap layar tersebut terlihat netizen yang mempertanyakan soal rumah tangga Syahrini dalam question box. Apakah Syahrini langgeng sama Reino? Tulis netizen. Yang mengejutkan, sosok yang diduga paramal itu mengatakan bila garis jodoh Syahrini sebenarnya tak baik. Bukan hanya garis jodoh, rezeki pun demikian. Ini garis jodohnya dari awal sudah saya baca kurang bagus. Tapi semoga saja tidak bisa ya, ungkap sang peramal. Tak hanya itu, sang peramal yang tak diketahui namanya itu juga menyinggung soal kondisi finansial Syahrini dan Reino yang kurang baik. Jika garis jodoh kurang bagus, rezeki mungkin akan kurang baik juga, kurang total atau seperti sedikit regup, sambungnya. Sejumlah netizen pun ramai mengomentari unggahan tersebut. Mereka justru menilai ada ramalan maupun tidak, hubungan rumah tangga Syahrini dan Reino disebut akan berakhir tak baik. Nggak usah diramal juga, semua sudah tahu, kata netizen. Jangan percaya ramalan ya, kita nonton aja realitanya. Apakah restu bertahan sampai 5 tahun ke atas? Sahut netizen lain. Tanpa peramal meramal, emang keluarga Barak sudah ketipu dengan wanita soleha perawang Tinting KW, sambung netizen lain. Kini Syahrini dan Reino Barak diketahui sudah kembali meninggalkan Indonesia untuk tinggal di Singapura. Tak hanya menemani Reino Barak menjalankan bisnis di negeri singa, Syahrini juga dikabarkan menjalani program kehamilan setelah 3 tahun tak kunjung diberi momongan. Dulu mesra abis, kini terungkap alasan Anang Hermansyah dan Syahrini pilih pisah, urusan asmara kita. Sebelum Syahrini dan Reino Barak menjalin hubungan, sempat terdengar kabar kedekatan antara dirinya dengan sang teman duet Anang Hermansyah.
Nama mereka mulai merebak setelah lagu duetnya berjudul Jangan Memilih Aku yang rilis pada tahun 2010 menjadi viral. Setelah menjadi rekan duet, banyak yang mengira Syahrini akan menggantikan sosok Krisdayanti dan menjadi ibu sambung bagi Aurel Hermansyah dan Azril Hermansyah. Namun siapa sangka bahwa kini takdir berkata lain. Hubungan Anang dan Syahrini pun kandas, mereka kini telah bahagia dengan pasangannya masing-masing. Meski sudah kandas, hingga kini hubungan mereka berdua masih sering terdengar dan dibahas oleh publik. Salah satu acara yang menguaknya adalah Hotman Paris Show. Jadi 10 tahun yang lalu bekerja sama dengan Mas Anang, menghasilkan dua lagu yang cukup fenomenal saat itu, dan itu termasuk sejarah berkarir aku sampai sekarang, ujar Syahrini. Sang pelantun sesuatu itu pun akhirnya curhat bahwa pada awalnya, ia dan Anang tak pernah ada niatan untuk berduet. Ia juga secara belak-belakan membongkar sosok suami Asyanti itu menurut pandangannya. Mas Anang itu salah satu musisi hebat tanah air karena awalnya itu aku mau membeli lagu itu, tidak duet. Tapi Mas Anang bilang lagu ini akan ada nyawanya kalau kita berduet. Akhirnya berduetlah kita dan fenomenal, kata Syahrini. Ia mengaku bahwa Ananglah yang mengajak dirinya untuk menyanyikan dua lagu ciptaannya dan berduet. Untuk hubungan asmara, Syahrini hanya mengatakan bahwa keduanya tak lebih dari sebatas teman bernyanyi saja. Untuk urusan asmara, kita profesional sih waktu itu karena berjalannya kerjasama itu hanya 10 bulan. Lalu setahunnya itu pemberitaannya sampai sekarang, sambung Syahrini. Setelah keduanya mulai bercawan, publik pun langsung menebak-nebak apa yang terjadi di antara kedua insan itu. Tudingan bahwa cinta Anang ditolak oleh Syahrini hingga bayaran sang penyanyi yang kecil pun sempat mencuat. Di sini Syahrini pun meluruskan bahwa semua hal tersebut tak benar. Ia mengaku hal itu dilakukan karena ia ingin mengejar mimpinya dan bersolo karir. Karena aku ingin melanjutkan bernyanyi sebagai penyanyi solo, jadi semua sudah jalannya. Dia jalan ke kanan, aku jalan ke kiri. Dia berumah tangga, aku masih berkarir gitu ya. Semuanya jalannya baik, tambahnya. Maka dari itu, istri Reino Barak ini terlihat sangat santai menanggapi pemberitaannya dengan Anang Hermansyah di masa lalu. Karena memang tak ada apapun yang terjadi di antara keduanya.